Ada sesajen? Iya, anu tadinya. Tadinya. Anu kalau malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon ya ada sesajen di situ. Pernah digusur polisi? Ya, sering. Oh, pernah digusur polisi, teman-teman ya. Oh, tahun 85-an sekitar situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat kita semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita itu ada di pinggir jalan dan lebih tepatnya itu di Banyumas ya guys ya. Ini apa ya? Kerumput, namanya kerumput. Karena apa? Ada cerita menarik di sini yang sudah turun temurun dari zaman dahulu. Nah, kalian bisa lihat di seberang jalan ataupun di pinggir jalan itu banyak sekali yang namanya orang. Nah, itu adalah ya bisa dikatakan orang yang menunggu rezeki. Jadi kalau ada apa namanya? Ada mobil lewat ataupun pengendara lewat, dia bakal mereka bakal ngelemparin koin ataupun receh lah istilahnya gitu ya. Nah, konon dengar-dengar tanpa ada orang pun di sini, istilahnya tanpa ada orang di pinggir, di tepian, itu mereka pengendara juga tetap melemparkan koin-koin gitu ya. Entah apa maksud dan tujuannya, apakah biar selamat di jalan, ataukah mungkin emang niat berbagi gitu ya. Ya, kalau untuk lebih jelasnya nanti kita akan mencoba mewawancarai salah satu orang yang ada di sini gitu ya. Nah, itu di sana ada ibu-ibu ya. Kita datangin aja yuk. Ya. Oke. Permisi, Bu. Hah? Permisi, Bu. Selamat siang. Namanya Bu siapa ya? Sari. Bu Sari. Oh, Bu Sari asal sini aja. Ini mohon maaf ya Bu, aku videoin ya Bu, karena aku pengen tahu yang namanya cerita-cerita atau pengalaman yang ada di sini Bu. Karena aku lihat kan di sini banyak banget orang di pinggir jalan gitu ya. Nah, dari ujung sana sampai sana itu banyak banget dan itu udah ada dari zaman dulu ya Bu ya? Iya. Dari tahun kapan itu Bu? 10 tahunan lah. 10 tahunan. Tahunan dan di sini kalau di sana itu di batasnya ya udah zaman dulu. Udah zaman dulu. Ya masih saya kecil udah ada. Oh udah ada itu tradisi sih, seperti ini. Anu sesajen di sana tuh kan ada batas iya. Di sana. Ada sesajen. Iya anu tadinya. Anu kalau malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon ya ada sesajen di situ. Tadinya terus ke sini ada yang ada yang apa? Cari uang lah. Cari uang. Jadi memang ini sudah tradisi temurun-temurun apa gimana iya. Bu? Iya, dari zaman dulu gitu. Tapi aku pernah dengar ceritanya gini Bu, katanya walaupun nggak ada orang di tepian gitu ya, katakanlah sepi lah nggak ada orang tapi mereka yang berkendara di sini itu tetap lemparin koin gitu ya. Lemparin ini kalau ada yang udah ini enggak ada orang gerak. Lempar uang di sini. Ya tetap lempar uang kan. Kan udah diduduki orang, tapi ya. Kan enggak ada orangnya belum datang. Uh-huh. Ya tetap dilempari sini. Tetap dilempari. Jadi tahu enggak Bu, itu sebabnya itu apa sih itu loh. Mereka lemparin gitu kan ya. Kan orang kan lempar memang untuk berbagi tujuannya ya. Apa mungkin mereka takut apa biar diberi keselamatan di jalan atau gimana itu ada ceritanya nggak Bu? Iya Pak, udah tradisi dari zaman dulu ya iya ceritanya orang tua.
ditanya orang tua memang sudah terbukti setiap orang yang lewat di sini memang kebanyakan lempar gitu. Oh begitu, memang sudah tradisi turun temurun. Nah, banyak banget mereka warga sini ya, mereka tuh warga ini di sana polisi tetap ada. Oh, pernah digusur polisi ya, sering. Oh pernah digusur polisi teman-teman ya, sering. Tapi yang namanya mau lebaran tuh kan digusurin, kalau mau lebaran digusurin ya. Ini udah lama nggak digusur, udah lama ya. Alhamdulillah lah ya, udah lama nggak digusur guys. Ya, ini udah berapa Berapa sasi? Oh lebaran. Oh gitu. Kirain ini ada apa ya namanya, mungkin dulu-dulunya ceritanya gimana sehingga tradisinya itu turun-temurun sampai sekarang gitu loh. Monggo. Ya dulunya kena ada tuh di situ kan, ada sesajen tuh, ada yang pasti orang lewat tuh, mobil lewat atau motor ya, uangnya dikit tuh dibatas kan ada sesajen tuh ya, kata kliwon apa jumat kliwon ada sesajen di sana tadinya tapi, ya nah itu tiap hari tuh pada cari uang di sana ada pating itu. Apa mungkin dulu tradisi dulu itu mereka nyebar uang karena biar rezekinya lancar apa gimana gitu ya, dulunya lo orang dulu maksudnya bahkan temurun terus kesini tadinya ya di batas itu di perbatasan sana ya, mulai ada di sana asalnya itu mesti ada uang di sana, mesti ada orang naruh di situ di batas. Oh gitu. Jadi apa-apanya ada orang naruh setiap hari. Tapi kalau dulunya cuma jadi di hari-hari tertentu ya. Terus lama-kelamaan ya terus kesini pada hari uang dikasih di situ dilemparin. Ya nggak minta kayak gini. Ya bukan meminta tapi dilemparin ya gitu ya. Ya nggak minta kayak gini aja. Dilempar. Situnya udah tahu sih. Itu yang dicari uang. Ya mereka pengendara yang lewat udah tahu gitu ya. Ya sudah Bu, terima kasih informasinya ya Bu ya. Ini aku ada rezeki buat ibunya yang nggak banyak lah Bu ya. Makasih nih Bu ya. Semoga berkah ya Bu. Amin. Amin. Oke ya, udah cukup ya. Oke, matur. Makasih ya Bu ya. Sehat-sehat di sini ya Bu ya. Amin. Oke. Ntar dulu ya, kita masih pengen melihat, ini semakin ramai jalanan ya. Dan coba kalian, Yon, tolong shot ke jalan. Apakah kalian biar penonton bisa lihat, itu ada apa namanya, orang-orang yang lemparin koin gitu. Nah itu kan, itu di sana, itu bapaknya ngelemparin, apa, ngambilin koin gitu ya, ngambilin koin itu. Nah, apa kita sekalian jalan kemana ini Yon? Mau ke arah sana apa ke arah sana? Enaknya? Stop. Yuk, kita ke arah sini dulu ya. Kita ke arah sini dulu. Kita bagi-bagi semampunya aja lah ya, karena kita kan juga lagi ya bawa, tapi kan ini orang sebanyak ini, orang banyak banget ya orang, jadi kita berbagi sebisanya aja. Ya dia lagi ambil koin gitu ya. Ini kita bawa recehan, ini kita bagi-bagi aja Yon ya, apa ya? Bagi aja. Pak, thank you, Pak.
Dibagi. Bapak dari Pak udah lancar. Amin. Sampai ujung sana yo, nanti kita putar balik lagi ya. Apa? Insyaallah aman yon. Aman. Kita keliling sana lagi ya, karena jalan masih panjang. Bu, ini bagi-bagi, Bu. Tuh, masih panjang banget jalannya ya. Tapi masih 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 banyak orang di tepian gitu ya. Pol sampai sini aja lah ya. Kalau sampai sana kejauhan, Yon. Jauhan. Apa nyebrang sini aja ya? Kita tinggal ke sana, arah sana. Yuk nyebrang, Yon. Nyebrang, Yon. Pak. Lihat, Pak. Bapak siapa namanya? Sarun. Pak Sarun. Oh, sang beri sampun dangu, Pak. Pak. Apa? Oh, sekalian. Bapaknya ngertos mboten niku anu cerita teng mriki anu cerita jaman biyene niku pripun sejarahe kados niku. Oh, mboten ngertos. Pokoke nggih sapoten tan krisis. Wonten krisis? Nggih. Oh. Tahun pinten? Oh, tahun 85-an sekitaran situ. Nggih, niku kan enten krisis. Krisis moneter niku. Niku terus lare-lare niku padha besar. Oh, kados niku. Nggih, dadi lare-lare padha menten iki disukani teng mobil-mobil, disukani harus tau. Oh, kados. Ya terus kedok kuler, kedok kuler selase patah. Oh. Oh, nggih pun matur nuwun niki Pak rezeki. Nggih niki. Oh, nggih. Mboten kata lah Pak ya nggih. Nggih lah, Pak. Nggih, terus Pak. Nggih. Ayo. Ke sana. Jadi apa namanya ya? Bapaknya tersebut bilang tadi katanya itu dari zaman tahun 85-an ya, 1985-an. Itu karena dulu memang pernah terjadi namanya krisis moneter. Nah, akhirnya mereka warga-warga sini turun ke jalanan untuk ya seperti ini sekarang ya. Mereka menunggu ada orang lemparin koin gitu ya. Nah, ada juga tadi ibunya kan bilang memang sudah tradisi ya, mungkin memang awalnya tradisi dari krisis itu ya, sehingga sampai sekarang ini turun temurun hingga sampai tahun sekarang ini tahun 2024 gitu ya. Yuk kita lanjut lagi yuk. Punten Bu. Nah, habis ini kita closing aja lah ya. Udah kayak mau hujan soalnya nih. Ya, sambil lihat-lihat juga tuh ya, mereka pengendara itu pada ngelemparin poin sepanjang jalur ini. Ayon, yuk nyebrang yuk. Buntan, kita pagi-pagi. Ya, alhamdulillah ya.
Jadi ceritanya seperti itu ya teman-teman ya. Kita nggak mengada-ngada, tapi kita memang langsung datangin ke lokasi untuk mencari tahu apa yang pernah terjadi di sini. Jadi yang aku dengar tadi kata ibunya itu memang udah tradisi turun-temurun. Dan tadi ya, sempat kita juga tanya sama bapak-bapak, itu memang dari sejak zaman krisis moneter tahun 85-an ya. Ya, apapun itu, ini memang udah terjadi dan udah turun-temurun. Nah, semoga video ini bisa menambah wawasan buat kalian dan bisa menginspirasi juga ya. Nah, maka dari itu aku mohon minta tolong buat kalian sebarluaskan video ini, share ke teman-teman kalian, ke kerabat, ke keluarga kalian, agar semua orang itu tahu cerita apa yang ada di Banyumas Rumput ini ya. Oke, kalau ada salah-salah kata, kekurangan apapun, ataupun dengan tingkah laku yang kurang berkenan, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kita mau pamit dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.